Stevi akan tahu 4 resep olahan buncis. Kira-kira dimasak apa ya? Yuk, langsung saja kita simak 4 resep olahan buncis berikut ini. Sahabat Kompas TV, di resep yang pertama ada telur puyuh oseng buncis. Ini dia cara membuatnya. Di resep kedua, ada buncis bening bawang putih. Di resep berikutnya ada baby buncis cah ayam. Terakhir, ada oseng buncis toge, telur asin. Nah, itu dia tadi 4 resep olahan buncis yang pastinya sedap dan bisa disajikan sebagai lauk sahur nanti. Sahabat Kompas TV di rumah, silakan mencobanya ya. Oh iya, untuk resep selengkapnya bisa disaksikan di YouTube channel Sajian Sedap. Kalau begitu, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Dah. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.